Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku. Kali ini kita masih bersama dengan trailer pengangkut bantalan rel kereta api. Yuhuu. Ini sedang bermanuver di pertigaan Wirolegi, Jember. Dan tujuan truk ini yaitu ke Stasiun Kotok. Di mana itu? Ya, itu di ke Stasiun Kalisat. Dan inilah buah manuvernya di tikungan. Sangat santai dan hati-hati karena muatannya adalah beton yang sangat berat. Tanpa ya, ini adalah tantangan yang pertama, yaitu tanjakan spikul, di mana truk itu sempat berhenti di bawah sana untuk memikirkan apa ya, mungkin memikirkan strategi. Oke, lanjut kita lihat. Dan pastinya truk ini sudah mampu. Dan apakah tanjakan ini menghambat mobilisasi truk kloter selanjutnya ini? Sangat pelan ya teman-teman, mengingat gigi yang dipakai yaitu gigi rendah. Langsung beriringan teman-teman. Mungkin sudah yakin bahwa truk ini akan mampu melewati tanjakan ini. Waduh, ada truk kecil ini masuk. Aduh, dipotong tempatnya. Semoga tidak berhenti. Aduh, ada bismi ini juga. Aduh, tuh memotong seperti ini sangat berbahaya teman-teman, merugikan supir yang sedang menanjak dengan muatan seperti ini. Kalau sampai berhenti di depan, dan truk ini akan kehilangan stand. Ke arah jalan Kalisat. Di mana ini adalah tanjakan kedua. Cukup panjang dan terasa landai. Tapi ada sekitar hampir 500 meter ini panjangnya. Mampukah? Oke, ada truk tua. Yihui. Oke, melenggang mulus teman-teman. Yahoo. Jalannya indah juga, sedikit menikung. Kita lihat yang kedua ini. Dan wow, hampir kita ketabrak pengendara motor yang sedikit gugal mendahului dari sebelah kiri, padahal itu tidak dibenarkan di jalan sempit seperti ini ya teman-teman.